Aduh, sedap. Sedap gak? Eh, kita jangan terlalu banyak ambilan di sini ya. Iyalah, kalau masih banyak loh. Yaudah ya, buru. Hei, kembali. Salah. Pokoknya nanti gue bakal bikin giveaway. Nah guys, jadi inti PSP kali ini nih bakalan ada yang beda nih. Karena kali ini gue akan ngerampok langsung ke gudangnya. Biasanya kan ke store. Habis kalau ke store tuh dikit ya Ki? Dikit. Nah kali ini gue akan ngerampok langsung ke gudangnya. Kira-kira gue akan ngerampok produk apa nih? Kalian ikutin terus inti PSP, bolehan. Pak, siap. Aduh. Oh, lihat-lihat gudang Pak. Siap, silahkan. Harus pakai ini ya Pak? Oke rompi. Harus pakai ini nih biar kelihatan, biar kalau nggak susah ngebedainnya. Cek suhu dulu ah. Oh iya, cek suhu dulu Pak. Cek suhu boleh. Eh, kembali ya. Salah. Balik Pak. Kembali, izin Pak. Aman Pak. 35,9. Aman. Sekarang Bapak. Siap. Tingkat 7. Oh salah Pak. Oh, Mas. Panas. Tembaknya nah udah gini baru. Coba. Oh, benar. Oh ini baru benar 30. Aman. Biar, dan aman. Biar saling ya kan. Siap. Kesininya aman, kesitu mantap, aman. Bos. Pak, titip ya Pak. Siap. Saya mau ke dalam. Boleh, siap. Diamankan. Nah ini nih gudangnya nih. Gue ngaca ini. Ya oke lah. Ya. Nah ini gudangnya. Gede gak Ki? Ini bisa buat main skate gitu. Bisa lah. Bingung jadinya gue kalau segede gini. Lu bakal ngerampok banyak, berapa banyak Kak? Ya minimal stroli lah. Biar kayak kalau di luar-luar negeri kan gue liat tuh datang ke gudang ngambil put, ya kan? Itu bakal lu pakai semua tuh? Enggak. Kali ini kayak gue bagiin aja lah. Karena gue mau ngambilnya banyak. Gue bingung kita mulai dari mana, gue nyari troli dulu. Pokoknya kalian ikutin terus inti PSP, bolehan. Nah, ini gue udah dapet trolinya nih. Tuh, open gue taruh sini aja. Gue udah siap buat ngambil barang, lo lihat tuh. Segini banyaknya kan. Beda sama di store. Kalau biasanya kita ngerampok di store dikit ya Ki? Dikit. Kalau ini banyak nih. Gue juga bingung nih. Ini ada kaos-kaos juga. Segini bisa berapa banyak ya? Ya pokoknya beneran ngerampok nih. Ini dari A sampai A apa tuh ya? B. Hah? B. Banyak ya? Gue kepo Ki kesini Ki. Ini apaan ya? Oh ini kaos-kaos. Ini ada kaos. Ini ada gantungan kunci nih. Ada yang mau gak gantungan kunci? Banyak pasti yang mau komen. Baju. Kayak ini ya Ki, gudang scrap visible. Amin. Gudang scrap visible kayak gini dong. Gila. Ini ada ininya juga loh. Gantungan kunci sama hand sanitizer. Laut situ aja. Ini baru satu nih. Satu blok loh, full sama t-shirt. Topi. Ini apa ya, Ki? Kacamata. Kok lu tahu sih Ki, lu pernah kesini? Tuh kan. Dari boxnya A. Trolinya gua tinggal di depan. So trolinya gua ambil ya. Kos kaki gaul nih. Ini apa nih? Ready to fix. Dompet fix. Kok lu tahu lagi sih? Kan? Jago lu ya. Aduh gue bingung nih. Bingung gue sumpah.
Gue mending trolinya gue masukin ke dalam aja ya. Buat ngambil ya. Ini Ki. Mau gak? Itu apa? Kaos? Kaos. Mau? Boleh. Ini aja. Kaos putih Ki, gue gak punya nih kaos putih. Kaki Ki. Oh iyalah, jelas. Kaki juga ya. Ini ajib nih kayaknya. Atletika nih. Oh itu celana. Hah? Kayaknya. Baju. Oh baju. Baju. Nih kaos nih M buat nabek. Kaos kaki ini lo mau Ki? Kotak-kotak ah. Boleh deh. Ah, boleh. Bikin aja. Kita jangan terlalu banyak ambilan di sini ya. Iyalah. Kan masih banyak loh. Yaudah, buru. Rusuh banget nih orang. Kapan lagi lu ya kan di gudang kayak gini. Selalu enggak ada yang ngocehin. Gua males lewat situ, gua pengen lewat sono dah. Serem ah. Takut dipanggil kalau lewat situ. Baju-baju mana lagi ya? Nih kiri. Tapi enggak muat. Ini Ki. Ini nggak muat ah. Berhenti dulu di sini Ki. Kita lihat baju-baju di sini. Just next apparel. Gue nyari celana yang bisa gue pakai. Mau gak lu tas? Gue mau lebih butuh celana kak. Celana, oke. Ini adanya jaket sih. Wih, masker nih akhirnya. Hah? Masker. Tuh yang butuh masker. Yang harus nih kita. Biar agak banyakan nih Ki. Boleh lah ya. Ini apa ya? Perlu. Itu apa? Shoe cleaner. Ya kan? Shoe cleaner, jelas. Pembersih sepatu perlu nih. Tadi gue ngambil sih. Ah, tulisannya. Virus Sax. Nah, ini gue jadi bingung. Nih, kan lagi musim hujan, ah, mau Imlek. Payung. Kemarin mau minta payung. Tuh. Ya kan? Ibu mau bikin payung, nggak jadi-jadi. Lihat dulu, disini. Boleh lah. Wih, cakep ya. Cakep lah. Itu. Cakep nih. Ini satu doang. Satu aja lah. Iya lah, mau di sini kapan lagi. Ini sama gak sih payungnya, kalau lebih gede ya? Sama. Boxer, Ki. Ketahuan gak punya kolor. Boxer. Boxer kalau gak salah ada banyak deh modelnya. Lu jelalatan juga, Ki. Mata gua teliti ya kalau gini-ginian. Sisa banyak ya. Ini sebelahnya lagi ya.
basket banget desainnya. Celana nyambung juga, Ki. Masih harus teliti, ah, nyarinya, ah. Gue baru sadar ya, kadang-kadang mendingan di store juga. Maksud gue kalau di store gampang gitu, tinggal milih gitu. Tapi kan nggak bisa banyak kayak di sini ya? Itu benar. Gue kantong, gue perlu kaos kantong. Oh ini sih lu banget nih ya, fix. Gue tahu banget selera lu. Warnanya kuning, lengan panjang, ada kantongnya. Size nya nih. Jelas ini mah. Tinggal 2. Satu perlu lah. Tumbler nih. Anjrit, banyak banget ya. Baru, oh ini gini aja ya. Ini kaos. Sepatu belum, Ki. Ini berarti ya. Aku mau ambil yang ini. Looney Tunes Xbox Bunny. Ini produk terbarunya dia nih. Collab, Sa. Yoi. Sedap gak? Paten. Ini enggak vidak nih. Ini kayaknya boleh. Eh, trolinya bisa masuk sini nih. Nabek mana sih? Tahu di depan, A. Buat bantuin gitu. Kayak gini kan ribet nih. Ini yang pokoknya yang ini, Ki. Silver Star. Jadi ini pilihannya banyak. Ada yang Daffy Duck, Silver Star, Bugs Bunny. Yang mana nih, Ki, menurut lu, Ki? Ini sih gue pasti nih. Ini sih keren banget, ya. Kalau nggak salah ada lagi, satu lagi. Oh iya. Gue sih belum pernah sih pakai sepatu hijau ya. Lucu gak ini tapi? Lucu ah itu, ah. Menurut tuh gue ambil yang mana nih? Gue ambil semuanya lah. Bingung gue. Oke, milih. Buat brand-brand nih yang tokonya pengen gue rampok, boleh banget asli. Dengan senang hati ya, Ki. Dengan senang hati. Siapin troli aja. Iya, yang penting lu siapin trolinya biar gua nggak susah. Kalau kayak gini kan enak tuh, ada trolinya. Ini baju-baju, ini sepatu. Oke, lanjut, Ki. Nah, ini nih boleh juga nih. Ih, warnanya lu banget. Gila. Dia aja sampe pusing sih yang gede ini, guys. Ini masih ada atasnya lagi ya, 2. Tapi kita harus ke atas ya. Ke atas ya, Ki. Ini buat ini ya. Main warnet. Iya. Judi poker. Otak lu. Please, poker online. AF. Size-nya habis. Gold Black. Gak ada size-nya. 41. Oh ini. Oh bagus, ah. Ini skate-nya.
ini yang produk buat skit. Tapi tunggu aja, sesudah produk ini akan ada produk skit yang sama gua tentunya. Special edition. Special edition. Ngambil nih. Boleh lah. Taruh aja udah. Lu enggak mau pakai kan bisa gua yang pakai. Bangsat. Inilah enak-enaknya kalau size sepatu sama. Ini kesian nabik ya. Kenapa sepatunya size kecil ya? Enggak muat kaki dia 39. Kaki cewek. Ini apa ya? Westbag bukan. Tahu gue. Sendal sih. Tadi kita jumatan. Mana? Mau warnanya cerah A, biar kelihatan sama orang sendal baru. Ini jenis merah nih. Oh, kan ada. Merah mau lu? Boleh A. Ini Derry nih. Iya, low low. A, ini kita masukin dong. Black. Nggak tahu nih. Kebanyakan. Sepatunya kebanyakan, Ki. Ini gimana, Ki? Ajit juga. Keren ya warnanya. Mau lu? Size lu gak? Ntar aja lah. Gue yakin masih banyak. Nih, lu buat apa, anak? Buat di rumah. Itu apa isinya? Sendal. Dih, buat apa banyak-banyak? Biar pada ganti, gak pakai swallow. Gaul ya kan? Ini bagus nih. Nah ini gue capek karena gede banget. Lain kali gue mau minta tour guide kalau disuruh ngambil barang di gudang. Jadi buat semua yang tolong dong intip SP ngerampok di gudang. Misalkan intip SP suruh ngerampok di gudang, gue gak masalah. Yang penting ada tour guide nih. Kalau kayak gini gue pusing. Nah ini gue udah ngambil barang, gue pengen scan dulu buat ngeluarin barangnya. Tapi kayak nggak seru Ki, kalau misalkan gue nggak ngajarin main skate. Oh benar, itu penting ya kan. Mereka kerja aja dia harus cobain main skate tuh. Gimana kalau kita ajarin dia main skate? Cari orang aja culik satu. Nah pokoknya kalian ikutin terus intip SP. Kira-kira ini yang pada jual-jual ini pekerja-pekerjanya Geoff nih. Kan Geoff skateboard banget nih. Kira-kira pada bisa main skate gak? Jadi ikutin terus intip SP, bolehan. Nah, gue pengen nantangin pegawainya Gio main skate. Gue pengen nantangin lu main skate. Aduh, gak bisa bang. Cobain lah, Gio kan bikin sepatu skate, masa lu gak bisa main skate? Ini sih gak bisa bang, coba ajarin lu bang. Ntar gue ajarin, siap. Baik, ya. Tapi berani gak lu? Coba aja dulu, so, lu bisa kan? Gak ada CCTV kan lu taruh dulu, tanggungin waktu lu. Akhirnya dapat nih satu nih, kita akan ajarin dia main skate. Biar di sini isinya nggak poser ya kan, masa udah punya sepatu skate nggak bisa main skate. Nih ini namanya skateboard, ini skate bang. Iya, bukan papan penjelasan bukan. Jadi sebenarnya main skateboard tuh gampang, ntar gue ajarin ke lu ajarin ke semua teman-teman lu yang di sini ya kan. Siap. Basic skateboard itu sebenarnya pertama-tama itu lu yang penting seimbang. Gimana bang? Kaki depan lo taruh di baut depan kayak gini ya. Terus lo berdiri gini. Kalau udah seimbang, terus lo coba meluncur. Gampang kan? Coba. Gampang dilihat doang, kan kalau coba kan susah. Makanya coba. Yaudah. Ayo. Gini. Ya. Terus? Dari sini.
sini, kayak gini. Yeah. Di sini. Ya, naikin. Di belakangnya naikin. Gini. Nah, badan lu lurusin. Terus. Nah, kalau lu udah seimbang, sekarang lu jalanin kayak tadi gua. Saja. Lu bisa tuh, Pak? Bisa lu. Balik lagi. Bisa, asik. Yeah. Kalau udah bisa jalan, nah, ini gimana, Pak? Paling enggak belok dulu. TikTok. Namanya bukan TikTok. Gimana? Sama kayak tadi, tapi kaki belakang lu paling belakang gini, terus lu belokin ke kiri, ke kanan. Coba. Skateboard tuh gampang-gampang susah. Tenang aja, tenang, pelan-pelan aja gini. Ya, coba. Nah. Bisa, oh cepet nih, A, belajarnya. Dia kayak harus naik gaji nih. Tolong dia naik gaji nih. Pegawainya bisa main skate. Nah kalau tadi udah bisa belok, sekarang sekalian. Jadi jalan plus belok-belok. Coba. Bisa nih, gue yakin dia bisa. Hah? Susah. Enggak, bisa. Yaudah, gue coba, Pak. Bisa kan? Bisa bayangin tuh. Gue ngajarin skate sebentaran langsung pada bisa ya kan? Skate itu gampang gak? Besok naik gaji. Kok lu yang ngatur? Udah kayak bos ya, besok naik gaji. Buset, dilalerin gue. Gimana tadi menurut lu? Main skate susah gak? Susah. Susah? Tapi tadi lu udah bisa kan? Lu kasih tahu ke teman-teman lu yang lain, gua kemarin diajarin main skate. Gua udah bisa. Sekarang lu gua ajarin. Oke? Okay? Siap, Bang. Bolehan lu. Siap. Ikutin terus Intip SP, bolehan lu. Main dorong. Ada tadi satu troli lagi. Pokoknya nanti gue bakal bikin giveaway di YouTube ini buat kalian yang tahu tadi produknya ada apa aja. Kalian tinggal komen, jangan lupa subscribe, like, nyalain juga loncengnya. Tetap ikutin terus Intip SP, bolehan lo. Ayo kita berjumpa.